Assalamualaikum dulur. Oke lur, sekarang pukul 3 sore ya. Jadi kita sekarang ada di akses tempat menuju masuknya jembatan Suramadu. Jadi di sini sudah ada petugas gabungan yang siaga ya dan standby di sini untuk antisipasi adanya sweeping dan lain-lain. Di sini ada dari Brimob, dari kemudian dari Polres Tanjung Perak dan personil gabungan yang standby di sini. Kita bisa lihat di depan ya. Situasi cukup kondusif ya dulur untuk akses di arah Suramadu ini. Kita belum tahu akses yang di Madura untuk di Surabaya ini cukup kondusif dan sudah ada petugas yang standby. Sekarang kita lewat ke arah jembatan Suramadunya ya dulur. Kita cek di perbatasan di arah Madura di sana apa ada petugasnya juga apa enggak. Kalau di sini standby dan siaga, beberapa petugas disiagakan di sini.
perbaikan jalan ada. Jadi jalurnya menyempit. Oke lor, jadi itu tadi ya, kita lewat jembatan Suramadu dari perbatasan Surabaya sampai ke Bangkalan ini, dan situasinya cukup kondusif, dan nanti saya ambil lagi perkembangan di Stadion Gelora Bangkalan ya. Tetap jogo sedulurane, jangan ada pertikaian, jangan ada permusuhan, apalagi sampai pengeroyokan ya. Tetap jogo seduluran, bonek, viking, kacau, kacau.